bersama kami di Beta News. Yang kali ini kita berada di dekat sebelahnya jembatan Kalijoro dan sebelah rumah makan Kembang Joyo. Pasti sahabat semua yang sering atau pernah lewat ke Pati dan pernah mampir di kota Pati ini gak asing dengan rumah makan Kembang Joyo ini. Dan kita sebelahnya itu ada sebuah vape store ya, yang memang baru buka, dan ini salah satu cabang usahanya KJ Pur dengan nama yang sama, yaitu KJ Vape Store. Penasaran seperti apa dan di sini menyediakan apa saja? Kita langsung aja masuk dan bertemu langsung dengan pengelolanya. Tuan. Sahabat, jadi ini kita sudah berada di KJ Vape Store ya. Wow. Bisa dilihat beberapa vape. Ini alatnya ya, yang di sini, di etalasenya ini, dengan berbagai merek. Apanya ya namanya, liquidnya ini juga beraneka rasa, beraneka ragam. Termasuk mereknya KJ pun ya? Iya. Apa anak cabang usahanya apa gimana mas? Ini usaha barunya dari... Lebih ke usaha baru? Iya, KJ Group sendiri. Oh, KJ Group. Iya, jadi favor ini sendiri, KJ Tektor ini planning sih akan dibuka beberapa cabang lagi. Oh. Jadi memang bidangnya lebih ke vape, salah satu cabang ini ya. Iya. Nanti ya nantinya mau dikembangkan lagi. Iya, hanya fokus di vape store. Nah, kalau ini kenapa kok alasannya buka toko vape? Alasannya? Pertama, vape sendiri saat ini banyak pemakainya. Masih banyak pemakainya. Kalau anak muda, ya. Dan kedua, lebih hemat, ketiga lebih simpel pemakaiannya. Kalau di sini nyediain apa aja berarti mas, alatnya sama liquid apa apa? Ya, jadi di sini ada liquid, ada pot berbagai macam merek, ada coil, baterai. Coil itu apa mas? Coil ini pembakaran dari potnya sendiri. Jadi itu apa ya, alat pembakarannya. Jadi namanya koin loh. Ada kapas, kawat, dan masih banyak lagi aksesoris pot sama mod lainnya. Selain on the spot, ada marketplace-nya? Marketplace-nya ada, kita ada di Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Tapi ini masih on proses upload. Yang mulai disediakan aja mas, maksudnya disediakan di sini. Jadi kalau jadi andalan saat ini liquid, jadi kita untuk saat lebih ke liquid. Jadi kita untuk saat ini karena masih promo, masih stock opening juga, kita di liquid sendiri ada promo up to 20%. Apa itu mas? Jadi promonya nanti kita ada potongan diskon sampai 20% dari harga liquid yang apa? Yang normal. Yang normal SRP-nya. Kalau rasanya liquidnya ada apa aja mas? Ada anggur, ada banana, ada melon, cheesecake juga ada, atau mungkin yang suka kopi juga ada,
yang suka apa ya, buah-buahan yang mungkin dimix dengan susu. Oh, ada atau, yang susu dan? Iya, ada. Jadi macam-macam juga. Jadi liquid ini ya tadi enaknya kita pengguna tap itu enggak jenuh ya, hanya rasain satu rasa aja, tapi kita bisa nge-mix. Bisa nge-mix dan berganti-ganti, mungkin saat ini sukanya yang anggur, mungkin besok pengen rasa yang kopi atau apa. Kalau harganya semacam berapa aja mas, rentan interval berapa sampai berapa? Kalau harganya sih ada yang mulai salnik itu Rp50.000 sampai yang bibitnya sendiri sampai 200 ton juga. Oh iya, itu kalau liquidnya berapa mili? Mulai 15 mili, 30 mili, 60 mili, sampai 100 mili. Kalau alatnya sendiri, kalau yang disediain di sini, ya, itu interval harga berapa mas? Kalau alatnya sendiri, device-nya sendiri, itu mulai harga 180-an sampai 500-an ada. Ada semua ya, ya lengkap. Masih terjangkau lah. Jadi yang aku pakai ini jenisnya Vinci X. Jadi Vinci X sendiri ini penggunaan dari lepas. Ini baterainya bisa diganti baterainya rusak. Dan cara pengisian liquidnya, jadi di sini ada karetnya, ya, ada karetnya, dan ini dibuka, setelah itu liquidnya kita masukin. Dan untuk liquidnya sendiri kita ready berbagai macam varian dari rasa buah sampai rasa kopi atau mungkin dia suka kek-kek atau apa yang suka yang manis-manis. Manis-manis atau mungkin yang dingin juga ada, atau mungkin yang enggak lebih kuat rasanya itu juga ada sih. Pokoknya berbagai macam varian rasa ya. Iya, jadi sesuai selera yang pasti kita rek. Terus habis itu diapain mas kalau udah diisi liquid? Sekarang jadi sound. Bisa dilihat ya. Jadi setelah diisi nanti kita tempelin, jadi ini ada airflow nya jadi posisinya harus sesuai di lubang airflow nya jadi dia pakainya magnet, jadi lebih kenceng dan awet juga. Oke, setelah tadi kita melihat langsung dan berbincang dengan pengelolanya, semoga informasi ini dapat bermanfaat, apalagi khususnya bagi para pecinta vape ya. Dan ternyata di sini berbagai varian dengan harga yang intervalnya yang berbeda-beda juga. Jadi sahabat semua bisa memilih untuk sesuai dengan selera sahabat yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan terus ikuti kami di Beta TV dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif.